tiga-tiga yang indah mencari Al-Quran langsung di kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin asy wa syafi'i wal wajh. Hafal dari awal sampai akhir. Nambah tiga, kena membaca Quran ampunan kami. Camihnya apa? Kasa anda yang macet, ambun ku. Masya Allah, Allah. Dan majanya baca ini. Ya, kita singgah dulu di depan sini. Ada tempat persinggahan yang menarik guys, yang bisa kita melihat panorama di Jalan Setinjau Lawi ini guys. Cantik sekali. Ayo kita saksikan sama-sama. Ini Setinjau. Guys, mobil-mobil. Ini pasar tadi. Guys, mobil-mobil naik ke pendakian Setinjau Lawi. Kopi. Cappuccino. Bro. Bagi yang. Kita di kiri sikit, Bro. Kita ambil ke kiri ya, Bang. Kita dorong ke kiri, Bro. Turun ke sini. Iya lah. Sampai itu deh kota lah. Bilawi. Berapa jam lah ya, Bu? Setengah jam ya, Tinggal.
Taluasin. Taluasin ya. Taluasin. Cuy jelek bro, lesin bro. Nggak betato Taluasin itu. Kita magang. Ada rumahnya bro. Apa namanya rumahnya? Itu Kota Padang. Berapa jam lagi ke sana? Berapa lama lagi? Sekitar setengah jam lagi. Loh, kok kelihatannya dekat kok lama? Seperti hubungan kita. Waktu lama eksekusi. Catat. Sabar menunggu maghrib. Licin doa bekas baru. Motor satu guys. Motor jatuh. Woi, dua motor rupanya ya. Satu yang jatuh ya. Gimana main motor ini, buah main? Nampaknya kau tinggalkan sih kau sampai maghrib kau. Aman sih bang. Alhamdulillah ada yang menyelamatkan kayaknya nih. Ada yang membantu. Ya, yang tadi tidak ada yang parah kayaknya. Ya, tergelincir saja guys. Mungkinnya teman-temannya ketawa-ketawa aja guys. Ada minyak. Ya. Oh, itu aspalnya minyak ya. Hati-hati kalau jalan di sini guys ya. Jangan sok-sok ngebut naik motor apalagi. Bisa tergelincir seperti tadi yang kita lihat. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bekerja keras. Ada batu besar mau kita geser. Kerja keras, tenaga kuat. Tapi tidak bekerja cerdas, maka lelah, menghabiskan tenaga. Ada baut berkarat. Kerja keras, tenaga kuat, tapi kurang cerdas, capek. Tapi kalau punya kecerdasan, maka insya Allah kerja menjadi mudah. Itulah pentingnya keseimbangan antara kerja keras dengan kerja cerdas. Karena kalau hanya sekedar kerja, monyet pun bekerja. Jangan tersinggung, bukan kata saya, kata Buya Hamka. Bedanya manusia diberikan intelijensia, kecerdasan. Kecerdasan intelektual. Kerja keras, kerja cerdas. Tapi yang membedakan kita dengan orang beriman, membedakan orang beriman dengan tidak beriman adalah kerja ikhlas. Plong, tak ada beban. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dipuji, alhamdulillah. Tidak ada pujian pun, karena yang memandang amal pekerjaan kita karena Allah. Langkahkan kaki, berangkat bekerja, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Pekerjaan sebagai ibadah, pekerjaan sebagai pengabdian. Setiap langkah kaki, hayunan tangan, hembutan nafas, detak jantung, kedipan mata, bisikan telinga, semuanya bernilai ibadah. Kalau kita menganggap ibadah itu di kota suci Makkah, lalu di negara kita bukan ibadah. Kalau kita menganggap ibadah itu di masjid, lalu di kantor bukan ibadah. Kalau kita menganggap ibadah itu dalam sholat, lalu saat berjalan bukan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan manusia dan jin, jin dan manusia untuk beribadah. Hanya saja ada ibadah mahdhah, pure, murni, original ibadah. Sholat, puasa sunat, zikir, baca Quran, zakat, wakaf, infak, sedekah.
tapi ada pekerjaan aktivitas bernilai ibadah. Melayani masyarakat orang banyak. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yawmal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan orang, maka dimudahkan pula urusannya pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang amat sangat ingin menjadi orang yang mengabdikan ilmunya, pikirannya, akalnya, hatinya untuk negara, tapi dia tidak punya kesempatan. Kalau mau tahu bagaimana nikmatnya menjadi abdi negara, tanyalah pada orang yang bolak-balik tes CPNS tidak lulus-lulus. Maka kenikmatan yang besar ini mesti disyukuri. Kita tidak menganggap telunjuk ini nikmat, karena tiap hari ada. Tapi pada saatnya dia luka, saat penuh makan, situ baru kita tahu ternyata ada nikmat yang hilang. Sudah hilang baru terasa. Kalau dia masih ada, kita menganggapnya biasa-biasa. Saya tidaklah menggurui, hanya menyampaikan apa yang pernah terbaca, apa yang pernah terdengar. Mudah-mudahan menjadi amal soleh dalam kerangka watawasaw bil haq, watawasaw bisabr. Hidup terus berjalan, tidak pernah berhenti. Sama seperti lalu lintas yang ada di belakang. Truk-truk, mobil-mobil, angkutan, terus. Kita yang akan berhenti, penerus kita akan terus silih berganti. Jangan lupa, jangan lalai. Kita hanya berhenti di tepi jalan, tujuan kita masih panjang. Ya guys, ini tadi motor yang jatuh di sini guys. Motor yang jatuh tadi itu di sini. Macet karena memang dari arah bawah mobil truk naik ke atas memerlukan ancang-ancang untuk bisa belok di belokan tajam di bawah, tak bisa ngebut ya karena ada persimpangan di depan yang lumayan terjal guys. Jadi yang dari atas berhenti dulu, melambatkan kendaraannya karena memberikan prioritas mobil-mobil dari bawah. Tikungan depan ini sering terjadi kecelakaan, sering mobil terbalik karena tak kuat mendaki sehingga jalanan macet di sini guys. Dan para YouTuber selalu standby di sini mengambil gambar terhadap kondisi-kondisi mobil yang menanjak ke atas ataupun turun ke bawah. Ayo kita teruskan ke Padang.